Nama Julian Schwarzer sempat jadi bahasan sejak bergabung dengan Arema FC pekan lalu. Dia merupakan anak mantan kiper klub raksasa Inggris, Chelsea, Mark Schwarzer, yang memilih berkarir di Indonesia. Pemain 23 tahun itu menggenapi slot pemain Asia Tenggara karena dia memiliki paspor Filipina. Hanya saja, Julian belum menjalani debut ketika Arema FC menghadapi Bali United. Sebab, mantan kiper Fulham U21 ini bergabung sehari jelang pertandingan. Kemungkinan besar dia akan menjalani debut akhir pekan ini saat Arema FC menantang Persis Solo 3 Juli di Stadion Sriwedari. Sebelum melakoni debut, banyak pertanyaan yang masih belum terjawab, termasuk kenapa dia memilih berkiprah di Indonesia ketika bermain di Filipina. Saya punya tujuan untuk berlaga di kompetisi besar. Itu termasuk Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Target saya bisa bermain untuk tim besar di sebuah negara itu. Saya cukup beruntung, Arema FC salah satu tim besar di sini, jelasnya. Perlu diketahui, Julian cukup lama bermain di tim kelompok usia Fulham, namun dia gagal menembus skuad senior di klub Liga Inggris tersebut. Ketika pulang ke Filipina, dia harus membangun karirnya lagi. Musim lalu, dia hanya membela tim papan bawah Malaysia, Kuching FA. Saat bergabung dengan Arema FC, dia punya motivasi lebih. Sangat antusias dengan karir saya sekarang. Bisa menaikkan level jadi alasan saya datang ke sini, sambungnya. Meski saat ini, Arema ada di papan bawah Liga 1, Julian percaya jika tim besar selalu bisa bangkit, ditambah lagi, dia dapat dukungan dari orang tuanya, termasuk sang ayah, Mark Schwarzer. Orang tua sangat mendukung, ikut antusias, dan berharap saya bisa jalani karir yang baik di sini, kata Julian lagi. Karena ini termasuk peningkatan karir bermain untuk klub besar, meski tentu ada tekanan dan tantangan tersendiri. Namun kami suka itu, terangnya. Saya merasa lebih siap sekarang. Di klub juga setiap orang memberi motivasi untuk adaptasi dengan baik di tim maupun kota ini, tegas Julian.